warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Kiai Haji Misran Agusmar menyebut kalimat yang saya hormati, yang melahirkan saya, yang mengandung saya, yang membesarkan saya, maka saya tengok ibu-ibu pun mengeluarkan tisu menangis, yang tak ada tisu jilbabnya disapukannya ke hidung. Ini kalau saya sampaikan kalimat yang berikut ini, ibu-ibu lebih menangis lagi. Apa dia kalimatnya Pak Ustadz? Dengar baik-baik. Itu Ustadz Sahrul Aidi. Di sampingnya Kiai Imad, pimpinan pesantren Darul Hikmah Panam. Tahu? Di sampingnya Kiai Haji Doktor siapa? Hamdani, LCMA, pimpinan pesantren Syafa'atul Rasul. Yang di samping saya Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, pimpinan pesantren Baitul Quran. Kenapa ada ustaz, ada kiai? Kalau di samping Ustaz Saprudin Sa'ad. Kenapa ada ustaz, ada kiai? Tadi saya baru dapat jawaban dari Kiai Muslih, rupanya kiai-kiai ini semua istrinya dua. Nah, menangis ibu kan? Itu yang ngasih tahu Kiai Muslih Abdul Karim. Apa betul begitu Pak Kiai? Betul Ustaz. Kenapa istrinya yang pertama adalah pesantren? Hidup mereka ini total untuk pesantren. Dulu kami mau pulang dari Mesir, takut nanti kerja di mana, makan apa, pokoknya takut susah lah. Dulu begitu, sekarang gitu juga. Saya pun pulang 2008, tapi tidak terlalu takut karena dapat kabar bahwa abang kami Kiai Haji Misran Agusmar sudah punya pesantren. Jadi nanti pulang tak usah takut, bisa mengajar di pesantren dia. Maka begitu sampai ke Pekanbaru, saya pun datanglah ke pesantren ini. Saya tengok hutan. Ah, mungkin karena masih di depan, nanti di dalam. Sampai ke dalam, nampak saya lah macam rumah-rumah orang Sakai. Rumah Talang sama suku Akit. Saya tanya, ini apa? Inilah kelas, katanya. Tak ada dindingnya, atap daun, tidak berdinding, lantai kayu, kursi, papan tulis. Saya tanya, Ustadz Misrannya mana? Beliau sedang di luar. Oh, dalam bayangan saya mungkin sedang diundang presentasi, seminar, apalah. Tak berapa lama beliau pun pulang membawa motor gerobak, bawa sayur. Habis belanja dari pasar pagi Arengka. Pucat saya. Karena harapan saya pupus untuk mengajar di pesantren. Tak jadi saya masukkan surat lamaran. Akhirnya saya pun pergi, diteleponlah oleh Ustaz Dr. Zul Fadli. Nah, ini yang hadir sekarang. Zul Fadli, beliau orang besar di Kementerian Agama. Diteleponnya katanya di Hotel Resti ada musabaqah qiraatul kutub. Mat, katanya. Waktu itu dia belum manggil ustaz karena saya belum terkenal. Ini ada musabaqah qiraatul kutub, lomba baca kitab kuning. Bisa tak jadi juri?
Bisa, saya bilang. Saya pun datang, karena keren kan, pakai jas, pakai dasi, pakai koko, mengetes anak-anak Riau. Saya pengen bisa baca kitab. Waktu itu saya tak memandang IBS nih. Itu tahun 2008. Tapi sekarang 2019, setelah 11 tahun berlalu, gedungnya tengoklah, Masya Allah, indah, cantik. Dulu waktu saya datang, saung satu, dapur satu, asrama satu kayu. Sekarang, coba tengok, gedung-gedung permanen, rumah-rumah guru yang indah, yang cantik-cantik. Asrama lokal yang bagus-bagus. Lihat pula gambar masjidnya. Cantik. Allahu Akbar. Tapi masjid ini tak ada. Gambarnya aja. Insyaallah di ulang tahun yang ke-12 nanti terwujud insyaallah. Jangan cuma bilang amin, keluarkanlah duit. Bilang amin siapapun pandai. Amin. Keluarkan duit. Untuk membeli agak 2-3 sak semen. Mana kotak sedekah? Keluarkan. Kotak, mainkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sepele. Jangan merendahkan. 2008 saya datang kemari, bulan Oktober, belum ada apa-apa. Tapi setelah 11 tahun berlalu, 2019, gedung-gedung megah berdiri. Tanah waktu itu 2 hektar, sekarang 6 hektar setengah. Santri waktu itu 1 kelas, sekarang santrinya 800 sekian. Dan itu hanya baru 11 tahun berlalu. Di masa akan datang, di ulang tahun yang ke-12, yang ke-13, kita akan melihat lebih besar, lebih megah, lebih mewah lagi insyaallah. Amin. Nah, keluarkan dompet, keluarkan duit. Itu jangan cuma di bawah, naikkan ke atas. Nah, karena ikan-ikan yang besar di atas. Kalau yang di bawah itu ikan-ikan pantau aja itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang orang tidak pernah mau melihat proses. Yang dia lihat barang yang sudah jadi. Ini pohon-pohon yang besar ini sekarang semuanya senang. Batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Tapi dulu pohon kecil orang tak pernah peduli. Mana contohnya? Nih, pohon-pohon kecil yang dalam polybag, dalam pot ini, semuanya sepele. Semuanya tak ada yang peduli. Tapi setelah dia menjadi pohon yang besar, maka semua akan memandangnya. Pesantren adalah tempat untuk membina pohon-pohon kecil menjadi pohon-pohon besar. Dan ini contoh-contoh semua yang di atas ini. Ini yang di atas ini contoh-contoh semua, Bapak Ibu. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. Sekarang 2019, 21 tahun yang lalu. Sampailah saya ke Mesir. Senior kami waktu itu Kakanda Kiai Haji Muhammad Ghazali Kemalius LC yang tadi memberikan kata sambutan. Datang kami ke rumah beliau. Waktu itu anaknya masih kecil, namanya Fatimah. Berarti sekarang udah 21 tahun umurnya, tak pernah jumpa sampai sekarang. Fatimah itu punya abang namanya Ali Jundi. Waktu itu umur 2 tahun, berarti sekarang sudah 23 tahun. Hari ini beliau anaknya sudah besar, tapi dia tak tua-tua. Dulu begitu, sekarang begitu juga. Ustadz Safrudin, lebih senior kami lagi. Lalu kemudian Ustadz Sofyan Siraj, saya sampai ke Mesir, beliau sudah pulang. Saya pulang, LC, beliau sudah LCMM. Apa itu MM? Ada orang bilang MM itu mudah marah. Tapi beliau tidak, baik-baik saja. Sampai hari ini hubungan kita semuanya baik. Kami sama-sama berangkat ke Mesir dengan Ustadz Zulfadli 98. Hari ini beliau sudah doktor. Saya masih juga LCMA lagi. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang 21 tahun yang lalu adalah orang-orang yang susah payah belajar di Mesir. Hari ini
Kami sebenarnya bukan saja ulang tahun IBS yang ke-11, hari ini kami reuni. Re mengulang. Uni artinya persatuan. Uni Emirat Arab, Uni Soviet. Uni artinya persatuan, bukan kakak. Reuni, re kembali bersatu. Dulu kami bersatu di Mesir. Setelah itu kembali kemari berpisah. Ada yang di pesantren Syafa'atul Rasul Kuantan Singingi, ada yang di pesantren IBS, ada yang di pesantren macam-macam. Hari ini kami bersatu lagi bersama. Ini semuanya tak lain tak bukan adalah kenapa? Karena satu niat yang baik saja. Baik kenapa? Karena baik untuk mendidik pesantren akan mendidik tiga kepribadian. Pertama, syakhsiyah Islamiyah. Pribadi yang Islami. Islami tidak berarti tidak ada darah seni dalam dirinya. Anak-anak, bapak, ibu, jangan takut nanti kalau di pesantren tidak punya darah seni. Tadi di depan, coba tengok. Kami disambut dengan seni bela diri silat. Yang satu membawa tombak, yang satu membawa kayu, yang satu membawa pedang. Waktu melihat mereka bersilat tadi dalam hati saya, kalaulah aku pandai bersilat macam mereka ini, pasti tak ada yang berani mengejek di internet. Bersilat mereka hebat, apa mau dikata? Nasi sudah menjadi tai ayam. Mau pulang mundur ke belakang berlatih silat, kita sudah tua. Saya sekarang umur sudah 24. 42 maksudnya. Lahir 1977, sekarang sudah 2019. Dululah kalau mau belajar bersilat. Mau belajar pakai tombak, mau belajar. Seni bela diri, ada. Rekam. Tadi rekamannya itu tadi mudah-mudahan ada direkam. Kalau sampailah tidak direkam, oh sampai hati sekali tim IT. Kenapa tak direkam? Bajunya sampai berlumpur-lumpur. Saya sangka tadi main-main, rupanya serius. Memang betul-betul jatuh ke bawah. Dan asli, tidak pakai stuntman. Luar biasa. Ini anak-anak kita yang dididik di pondok pesantren Ihsan Boarding School. Lalu kemudian seni suara. Ada nasyidnya, seni bela diri tubuh ada. Itu dibacakan langsung oleh Pak Kiai tadi hadisnya. Ketika kami sedang melewati anak-anak tadi, apa kata beliau? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Kuat mereka, kuat fisiknya, kuat badannya, dilatih dia silat, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari pergaulan bebas. Syakhsiyah Islamiyah, ibadahnya terjaga, akidahnya kuat, tidak sampai kena aliran sesat, dan inilah yang akan menjadi pemimpin Riau, Indonesia, Asia Tenggara masa depan insyaallah. Amin. Pak Kiai Dr. Muslih Abdul Karim terlalu membesarkan saya. Beliau katakan tadi Ustaz Somad diterima di 5 benua. Dalam hati saya di Hong Kong aja diusir orang. Tapi yang namanya doa tetap juga saya aminkan tadi. Amin. Amin ya Allah. Ustaz Somad ceramahnya cuma bahasa Indonesia. Anak IBS pembawa acaranya 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ocunya tanya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka syakhsiyah Islamiyah, walaupun dia pesilat tangguh, dia Islami. Darah seni mengalir dalam dirinya. Seni suara ada, baca puisi ada, yang baca Quran khusus anak-anak umur 5 tahun. Balita tadi yang baca Quran itu hafal 30 juz 30. 6 bulan metode tabarak. Tabarak Ustaz. 6 bulan hafal 6 bulan juz 30.
Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang umur 63 tahun kurang 6 bulan, daftarlah. Insyaallah menjelang sakratul maut atam. Makanya kalau ada kemarin tes baca Quran bagi calon anggota legislatif, tes baca Quran bagi presiden, wakil presiden, banyak yang ketakutan. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk kalian ikut program ini. Jus Tabarok, program Tabarok bagi anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, ikut. Kalau anak-anak 5 tahun bisa hafal 5 30, 6 bulan jus 30, maka 3 bulan ini insyaallah paling tidak dari waktu duha sampai anas hafal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren akan mengeluarkan produk yang pertama, syakhsiyah Islamiyah. Islami dia. Islami bukan jubal jubahmu dua lapis. Islami bukan sorbanmu besar. Islami bukan namamu Ahmad, Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Yusuf, Ilyas, Ilyasa, Zakaria. Islami. Apa itu makna Islami? Menebarkan kedamaian. Al-Muslim. Siapa itu Muslim? Man salimal muslimun. Selamat orang lain. Min lisanihi, dari lidahnya. Wayadi, dari tangannya. Lihatlah bagaimana IBS mendidik anak-anak ini Islami. Tidak ada satu batang kayu pun yang dipotong, yang ditumbang. Kenapa? Karena Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Ini menjadi jawaban bagi bapak ibu yang terheran-heran. Kenapa pokok kayu tetap subur di IBS? Karena di sini anak-anak dididik, jangankan memotong manusia, jangankan memotong hewan, memotong pokok kayu pun mereka tetap jaga asri. Sehingga kita ini kalau diikatlah mata kita tadi dari rumah sampai sini buka, ditanya di mana? Kebun Raya Bogor. Kok kayu? Lihat pokok kayu di tempat yang lain sudah habis dipotong oleh tangan-tangan. Tangannya memang tak pernah motong. Tangannya memang tidak kasar. Tangannya tak pernah megang sinso. Tangannya tak pernah megang kampak. Tangan saya halus, Pak Ustaz, tak pernah motong. Tanganmu memang tidak motong, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantak. Kan? Hancur hutan-hutan kita. Saya pulang dikasih oleh-oleh ud. Ud, bahasa Arabnya gaharu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu? Bertanya pula. Sekarang anak keponakan saya tidak tahu gaharu. Ini apa? Ini pohon ud. Ud itu apa? Gaharu. Ada gaharu ya di Makkah? Di Makkah tak ada gaharu. Gaharu itu di mana? Dari tempat kita, kebun kita, kampung halaman kita. Dulu ada pohon gaharu, dipotong batangnya, nampak isinya di dalam hitam, itulah yang dijual. Sekarang yang punya gaharu ini siapa? Dua, Cina dan Arab. Karena mereka lah yang punya duit bisa membeli itu. Makanya di majelis-majelis pengajian Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, hidupkan ud, kata ud, fin ud, hidup ud, gaharu menyala. Ustaz, ustaz, ya, kenapa di tempat pengajian ustaz tak ada gaharu? Kau tahu gaharu ini berapa sekilo? Berapa ustaz? 40 juta. Kalau dibakar di majelis kita meleleh air mata. Bukan karena asapnya, duitnya tak ada. Bayangkan itu. Artinya apa? Kita yang punya pokok kayu itu dulu. Sekarang mana? Hutan gaharu kita hilang. Pokok kayu kita hilang. Gara-gara tangan yang tidak selamat dan tidak menyelamatkan. Padahal apa arti syakhsiyah Islamiyah? Dididik anak-anak kita akan tamat dari pesantren, akan tamat dari Islamic boarding school, menjadi syakhsiyah Islamiyah. Ini saya jelaskan yang tiga ini bagiannya sama. Syakhsiyah Islamiyah 20 menit, 20 menit, 20 menit.
kali 3 60 menit. Di mana-mana saya ceramah sesuai tertulis 600 mililiter insyaallah. Amin. Dimulai tadi jam 10 berakhir jam 11. Habis Syakhsiyah Islamiyah 20 menit. Sekarang yang kedua, Syakhsiyah Da'wiyah. Anak bapak tamat dari IBS pesantren, tamat dari Syafaatul Rasul, tamat dari Darul Hikmah, tamat dari Khairul Ummah Air Molek. Ada kiainya di sini, Kiai Haji Muhammad Mursyid. Pesantren sudah punya 3 cabang. Khairul Ummah 1 Air Molek Indragiri Hulu, Khairul Ummah 2 Pekanbaru, Khairul Ummah 3 Indragiri Hilir, Tembilahan. Mudah-mudahan akan ada 1.000.000 pondok pesantren yang akan menjaga anak-anak kita dari komunis. Selamat negeri ini dari PKI insyaallah. Amin. Yang kedua, akan lahir anak-anak kita Syakhsiyah Da'wiyah. Apa maknanya? Tamat dia dari pesantren, dia akan menjadi da'i. Ah, saya tak mau anak saya jadi da'i. Paling-paling jadi penceramah. Nanti ceramah macam Ustaz Somad. Tak maulah saya anak saya jadi ceramah. Bayangan dia kalau sudah da'i itu ceramah. Ini perlu diluruskan bapak. Ini perlu diluruskan ibu. Makna da'i artinya mengajak ke jalan Allah. Jadi apapun dia, dia tetap akan berdakwah di jalan Allah. Bedanya jalurnya. Saya Ustaz. Saya mengajak ke jalan Allah. Cuman jalur yang saya pakai ceramah, tausiah, kultum, apa lagi? Kulibas, kultum kuliah 7 menit, kulibas 15 menit. Khutbah Jumat, itu yang saya pakai. Tempat yang saya pakai untuk dai, 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 dai mengajak dakwah. Masjid, surau, langgar, musala. Itu medan dakwah saya. Tapi ada sahabat saya, Ustaz Munib, Ustaz Henry Munib, dia tidak ke masjid. Dia tidak khutbah. Tapi dakwah dia di mana? Di parlemen, di DPR, di DPD. Jihadnya di sana. Jihad mereka, parlemen. Parlemen diambil dari bahasa Perancis, parle. Parle, bukan pakle. Parle. Saya tidak bisa bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Parle artinya bicara. Parlemen, orang yang dipilih untuk bicara. Makanya dia duduk di situ untuk bicara. Dikasih uang tunjangan. Ada dinas. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas pun ada. Digaji oleh negara. Untuk apa? Sebagai anggota parlemen. Makanya dosa yang paling besar adalah anggota dewan yang tidak berbicara, tidur di kursi parlemen. Ustaz ngomong gitu tak takut Ustaz tersinggung? Beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya 2 hari sudah itu mati deh. Nah, makanya kalau ada anggota dewan yang tersinggung, insya Allah tak lama tuh, tak sampai 17 April. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajal dia udah sampai. Saya mau menjelaskan bahwa dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu dari apapun. Bapak-bapak polisi. Polisi tidak ceramah. Polisi cukup dengan baju seragamnya. Sholat dia ke masjid. Allahu Akbar. Dia sudah berdakwah. Tengok itu bapak Babin Kamtibmas. Tengok itu bapak Kapolres, Kapolsek, Dandim, tentara. Bapak tentara, bapak TNI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi. Cukup dengan baju seragam kalian, datang kalian ke masjid, itu sudah menjadi dakwah. Betul? Apa kata ibu-ibu melihat polisi tentara pakai baju sholat ke masjid? Nak, tengok. Tengok tuh, polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau tak ke masjid? Ini tak terhitung berapa SMS yang masuk. Ustaz Somad, tolong nomor untuk ruqyah Pak Ustaz.
Ibu tinggal di mana? Di Pekanbaru, Pak Ustadz. Pergi ke Jalan Sumatera, ada namanya Masjid Al-Falah. Jumpai Ustadz Saifullah. Nanti suaminya diruqyah. Apa penyakitnya, Bu? Tak sholat. Laki tak sholat minta diruqyah. Ibu di mana? Saya di Medan, Pak Ustadz. Ah, pergi cari namanya Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Kebetulan datang hari ini karena anaknya sekolah. Bayangkan dari Medan menyekolahkan anak ke IBS. Berdiri dulu Ustaz Musdar. Banyak ibu-ibu yang mau menengok. Ah. Yang selalu saya kasih nomor kalau minta ruqyah, ini dia. Menengok jenggotnya aja lari jin. Beliau menulis buku ensiklopedia ruqyah dan halal haram ruqyah. Nah, yang diganggu-ganggu jin. Ustaz, suami saya itu sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kenapa jinnya tak lari, Pak Ustaz? Laki ibu tak sembahyang itu bukan diganggu jin, memang malas. Jadi kadang kita kasihan juga nengok jin. Bukan salah dia. Kata jin, aku tak ada goda dia. Memang laki kau tuh hantu. Ini gara-gara apa? Gara-gara bapak itu dulu tidak dididik di pesantren. Syakhsiyah da'wiyah melahirkan generasi anak-anak yang da'i. Kira-kira kalau anaknya tamat pesantren, ikut tes polisi, lulus tak? Lulus! Berita dari Sulawesi. Anak hafal Quran 30 juz, diterima, lulus. Jantungnya bersih, paru-parunya bersih, di pesantren tak merokok, jiwanya bersih, otaknya bersih, hafal Quran, diterima jadi polisi. Kenapa tidak? Itu anak tadi yang bersilat tadi. Kalau ikut tes tentara, lulus. Jamin lulus. Dari mana Ustaz tahu lulus? Bapak polisi, bapak tentara pasti mencari yang hebat bersilat. Bebas dari narkoba. Tidak pernah pakai sabu-sabu. Tak ada tembakau di giginya. Itulah yang akan lulus. Oleh sebab itu, lahirlah dari pesantren Syakhsiyah Da'wiyah. Baru menengok senyumnya saja kita sudah tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terdinding, tersekat, terhijab. Bukan karena ajaran Islam itu tak baik, tapi karena umat Islamnya tidak menampilkan Islam. Maka diharapkan alumni-alumni pesantren, bil khusus yang berulang tahun ke-11 ini, melahirkan alumni-alumni kedua Syakhsiyah Da'wiyah. Dia bisa jadi anggota dewan, dia bisa menjadi anggota legislatif, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi tentara. Ustaz, anak saya tamat pesantren, bisa tak jadi dokter? Bisa. Kenapa tak bisa? Kalau tak percaya, tanya sama dokter Afdal. Nah, di sini dua-dua ada. Ada dokter Muslih Abdul Karim, ada dokter. Apa beda dokter sama dokter? Dokter penyakitnya zohir, dokter penyakitnya batin. Hasad, dengki, riya, sum'ah, busuk hati, itu dokter. Kalau dokter kurap, kudis, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat. Dua-dua ini bersama. Maka dokter bisa. Dua hari lagi saya akan pergi ke Talang Mama. Mengantar duit-duit yang 6 bulan sudah dikumpul. Titipan bapak ibu. Saya serahkan nanti ke mereka. Tapi biasanya saya tak pergi sendiri. Didampingi dokter. Karena di suku pedalaman tak mempan ceramah tablik akbar. Kenapa begitu? Mereka tak kenal ustadz. Karena tak ada signal. Mana mereka kenal Ustaz Somad? Pergi saya masuk ke dalam, satu pun tak ada menyapa saya. Tengok-tengok ya. Kenapa mereka bisa datang berkumpul? Ada dokter puskesmas dari Indragiri Hulu. Dokter buat pengobatan gratis. Pemeriksaan ibu hamil gratis. Operasi bibir sumbing gratis.
Setelah dia masuk Islam, barulah diacarakan acara khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Ibu jangan ketawa, lakinya memang belum digunting, baru masuk Islam. Ini siapa yang bisa? Bayangkan kalau dibuat acara, acara khitan gratis, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Mana mereka mau? Mereka takut. Tapi karena dibarengi, didampingi oleh dokter, maka dokter bisa berdakwah. Ustadz Somad, saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau Unri. Terus saya merasa berdosa belajar Fakultas Hukum nih Pak Ustadz. Kenapa? Karena ini hukum Belanda Pak Ustadz. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka sama Belanda. Ente lanjutkan S2 hukum, lanjutkan S3 hukum Belanda, pergi ente ke Leiden Belanda. Kok Ustadz malah nyuruh saya ngambil hukum Belanda sampai doktor? Karena kita masih pakai hukum Belanda. Nanti kau pulang ke Indonesia, kau buat lembaga bantuan hukum gratis. Ada orang Riau yang tanahnya diambil perusahaan, ada orang Riau yang dikriminalisasi, tak sanggup menyewa pengacara, kau yang akan membela. Oh begitu Pak Ustaz. Ya, ini yang dimaksud dengan syakhsiyah dakwiyah, kepribadiannya, kepribadian yang da'i mengajak ke jalan Allah. Saya memang pengacara, saya memang polisi, saya memang dewan, saya memang DPD, saya memang bupati, saya memang gubernur. Tapi dalam dirinya tetaplah dia menjadi da'i, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khutbah, bukan sekedar tausiah, tapi berdakwah dengan profesi yang ada pada dirinya. Kira-kira yang saya sampaikan ini ibu paham tak? Andai pun tak paham, mengangguk aja. Untuk menyenangkan hati penceramah. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti jangan sampai salah jawab. Ibu anaknya di mana? Di IBS. Kenapa dimasukkan ke IBS? Di rumah macam setan. Bukan begitu. Pesantren ini bukan laundry. Pakaian kotor, bau, busuk, masukkan ke laundry, lalu keluar bersih. Bukan. Ini orang banyak salah persepsi. Mindset. Otak kita ini harus diluruskan. Mind, otak. Set, setting. Setting otak kita. Supaya benar pemahaman kita. Pesantren adalah untuk membentuk generasi-generasi yang bersifat adil. Karena kalau tidak adil berarti zalim. Pesantren ini adil luar biasa. Selama ini saya pun banyak dituntut masyarakat tidak adil. Ustaz Somad tak adil. Kalau ceramah selalu mengatakan ibu, ibu. Hari ini saya betul-betul tersindir. Lagu tadi ayah. Lagu ayah dikeluarkan. Saya yakin karena terlalu banyak menyebut ibu. Itu saya sebut ayah sekali. Ibu 3 kali. Itu yang mengatakan ibu 3 kali, ayah sekali itu Abdul Somad apa hadis Nabi? Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Dari anak-anak yang pandai baca puisi, dari anak-anak yang hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, dari anak-anak perempuan yang hebat baca Quran, mereka ibu-ibu yang akan melahirkan anak-anak generasi masa depan milenial yang siap memimpin Riau dan Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dunia. Amin. Kalau Ustaz Misran cita-citanya tinggi sekali. Ini banyak ibu-ibu cita-cita. Ibu nanti anaknya ingin jadi apa? PNS saja. Ibu anaknya ingin jadi apa? Tengok cita-cita Ustaz Misran tadi. Saya ingin anak saya yang akan membebaskan Palestina dari Israel. Takbir. Selama ceramah udah berapa kali saya takbir? Baru sekali kan? Biasa gitu. Baru sekali ini saya takbir. Udah 40 menit. Jadi mana-mana ceramah takbir itu biasanya setelah setengah jam. Udah nampak saya ada yang menguap, baru saya takbir. Untuk menghalau setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Syakhsiyah Islamiyah, Islami dia. Bajunya Islami, ucapannya Islami,
cita-citanya islami. Syaksiyah dakwiyah. Jadi pengacara, jadi dokter, jadi bupati, jadi gubernur. Tapi dia tetaplah menjadi da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, syaksiyah qiyadiyah. Lahirlah anak-anak yang siap menjadi pemimpin. Anak saya tamat pesantren, Pak Ustaz, paling-paling jadi imam tarawih. Anak saya tamat pesantren, Pak Ustaz, paling-paling jadi guru ngaji. Ini otaknya harus dibersihkan dari pikiran underestimate yang menyepelekan anak tamat pesantren. Ini anak saya tamat pesantren, Pak Ustaz, paling-paling nanti jadi guru ikro. Anak tamat pesantren bisa jadi apapun. Betul? Emangnya anak saya kalau tamat pesantren bisa jadi pemimpin, Pak Ustaz? Bisa. Jangankan gubernur, jangankan bupati, jadi wakil presiden pun bisa. Karena tak mau aja. Saya mau mengatakan bahwa anak-anak bapak ibu yang sedang dididik sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, hafal Quran, badan sehat, bisa bersilat, pandai berceramah, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ambil contoh satu kasus khamar. Khamar itu apa, Pak Ustaz? Minuman keras. Di kampung itu orang minuman keras. Minum. Datanglah imam masjid, jangan minum minuman keras. Yang bisa mendengar itu hanya orang yang sholat di masjid saja. Di kampung itu yang sholat di masjid cuma dua, imam sama muazzin. Muazzin itu pun datang maghrib aja. Kalau sudah subuh, dia azan, dia iqamat, dia imam, dia membersihkan WC, dia ngepel lantai. Siapa yang bisa mendengar ucapannya? Bayangkan kalau yang melarang minum khamar kepala desa. Peraturan kades, dilarang jual khamar, dilarang minuman keras. Begitulah hebatnya kekuasaan. Kenapa yang Ustaz contohkan kades? Nanti kalau saya sebut bupati, bupati tersinggung. Saya sebut gubernur, gubernur tersinggung. Saya sebut presiden, presiden tersinggung. Dan memang sekarang banyak orang dengar ceramah saya bukan mau mencari pelajaran, mau mencari kapan dia tersalah terselip. Ya, kalian tak akan dapat, karena aku memang sudah siap-siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Berapa tahun saya mengajak orang bayar zakat? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 5 tahun saya menjadi tim sosialisasi zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Riau, tim sosialisasi Abdul Sowan. Saya tanya, kenapa saya diangkat jadi tim sosialisasi? Karena suara Ustadz kuat. Masuk kantor, keluar kantor. Masuk dinas, keluar dinas. BUMN, selesai acara, siapa yang bayar zakat? Mohon maaf Pak Ustadz, kami miskin. Miskin kenapa? Kami tak ada dapat gaji lagi Pak Ustadz. Ini masuk kantor, ini tanda tangan aja. Rupanya inilah orang kaya pura-pura miskin. Duit itu sudah dipinjamnya duluan di bank 300 juta. Habis itu surat tanah, surat PNS, surat BPKB digadaikan ke bank. Orang-orang yang melakukan ini detak jantungnya tak normal. Kita detak jantung alhamdulillah normal lagi. Orang yang menggadaikan itu bunyi jantungnya. Ini mental fakir. Bayar zakat tak mau. Duit itu sudah diambil duluan. Pinjam lagi. Lunas 10 tahun, pinjam lagi. Lunas 10 tahun, pinjam lagi. Seumur hidup makan riba. Seumur hidup jantung tak normal. Seumur hidup mati dalam keadaan tak dapat ketenangan. Kenapalah tidak qanaah? Merasa cukup. Bukan berarti kita disuruh miskin, tidak. Tapi jangan terlampau tulul amal, panjang angan-angan. Ingin, ingin, ingin. Manusia ini tak pernah sampai. Lau kana libni Adam wadian min zahab,
Seandainya manusia ini punya lembah dari emas, bukit, lalu ada lembah isinya emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, tak cukup, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Berzakat tak mau, bersedekah apalagi, seumur hidup merasa diri miskin pasal duit ada. Abdul Somad tak ada kuasa, tapi begitu keluar peraturan daerah, perda, peraturan daerah, keluarkan zakat, langsung potong atas. Maka berhasillah sekarang Basnas Pekanbaru berhasil melampau lebih sekian M. Basnas Siak 15 M. Basnas Kampar, hebat-hebat semua Riau. Basnas Provinsi, hebat. Kenapa? Karena ada kekuasaan. Inilah yang akan dilahirkan dari pondok pesantren. Apa dia? Yang ketiga, syakhsiyah qiyadiyah, akan melahirkan alumni-alumni yang bisa menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pemimpin. Andai tidak bisa memimpin di lingkungannya, paling tidak dia menjadi pemimpin di rumah tangganya. Ini tak terhitung berapa SMS, WhatsApp, message yang masuk tentang laki-laki yang mengeluh. Tak saya simpan aja, kalau saya simpan tak berapa. Ustaz, istri saya enggak mau berjilbab. Di mana ya cara nyuruhnya? Ini kan laki-laki yang tak bisa jadi pemimpin. Jangankan memimpin desa, memimpin kabupaten, nyuruh bininya pakai jilbab pun tak bisa. Ini kalau ada bapak-bapak yang begini, potong aja burung kasih ke ayam. Itu apa kau jadi laki-laki? Ar-rijal, laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Anak perempuanmu, adik perempuanmu, kakak perempuanmu, istri perempuanmu. Emangnya ada istri laki-laki ya? Lagi tren sekarang LGBT namanya. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kalau anak-anak ini di sini, insyaallah dia sudah dilatih menjadi pemimpin. Kelas 5 dia sudah menjadi pemimpin mudabbir. Kelas 6 dia sudah menjadi pemimpin guru latihan di kelas. Tamat pesantren, aktif dia nanti di senat mahasiswa, di jurusan, di UIN, di UII, di UI. Kenapa? Karena dia sudah syakhsiyah qiyadiyah, kepemimpinan-kepemimpinan masa depan. Maka kalau sudah lahir alumni-alumni 800 orang dari IBS, tambah 1500 dari Khairul Ummah, tambah lagi dari Syafaatul Rasul, tambah lagi dari Darul Hikmah, pesantren lain yang tak saya sebutkan satu persatu, mereka inilah yang akan bertarung 20 tahun akan datang. 2050 mereka menjadi pemimpin, mereka akan bertemu berkumpul. Abdul Somad tahun 2050 sudah dimakan cacing tanah, tapi pahalanya akan tetap mengalir. Biarkan mereka sekarang lari-lari, teriak-teriak. Biarkan mereka sekarang pukul-pukul gendang. Jangan larang, tak apa-apa nak. Walaupun aku ceramah, kau bergendang, tak apa-apa. Selama mereka masih di pesantren, selama mereka masih baca Quran, selama mereka masih bersolawat, 20 tahun akan datang, mereka akan memiliki ketiga-tiganya. Dalam dirinya ada syakhsiyah Islamiyah, dalam dirinya ada syakhsiyah da'awiyah, dalam dirinya ada syakhsiyah qiyadiyah. Maka kita pun mati, ibu mati, bapak mati, ustaz mati, mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan dunia, tapi kita mendapatkan pahalanya, amal jariah. Hidup ini tak lama pak, hidup tak lama bu. Berapa lama lah kita hidup ini? Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Sekarang umur 42, tinggal 21 tahun lagi. 2019, 2040, 21 tahun. Habis, mati, menghadap Allah.
anak kita yang kita didik sekarang di IWS, itulah yang akan berjalan di atas tanah yang membuat beramal mengalir pahalanya ke kita yang di dalam tanah. Rumput kita tanam sekarang takkan berbuah padi. Angin yang kita tanam sekarang akan menuai badai. Oleh sebab itu maka tanamkan yang baik-baik sekarang. Ini bapak ibu kira yang di atasnya orang dekat-dekat semua, orang jauh. Bapak camat Pulau Kijang hadir sekarang. Bayangkan jauhnya. Dari Pekanbaru ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan menyeberang lagi ke Pulau Kijang. Datang hari ini kemari. Apa? Menyerahkan anak ke pesantren ini. Ini Ustaz Somad nih jangan-jangan hanya ceramah aja nih. Serahkan anak Anda ke pesantren. Serahkan anak Anda ke pesantren. Jangan-jangan anak Ustaz tidak pesantren. Saya sendiri yang membawa formulir. Sibuk? Boleh sibuk. Tapi urusan sekolah anak kemanakan? Harus. Karena kita akan dituntut. Saya cari khusus hari kosong. Oh ini saya kosong. Saya sendiri datang kemarin. Pas foto, fotokopi ijazah, uang pendaftaran, datang ke mendap. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada apa Ustaz? Saya mau mendaftarkan keponakan saya. Nih, kalau memang dia layak untuk lulus, luluskan. Kalau memang dia tak layak untuk masuk sini, jangan terima. Bukan mentang-mentang saya bilang, mentang-mentang saya dulu sekamar sama Ustaz Misran, mentang-mentang abang saya bilang, tolonglah bang, enggak. Pernah Ustaz tak meminta ke Ustaz Misran, tolonglah terima? Pernah. Kapan? Dulu. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Ada orang dari kabupaten menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal dengan kiai yang pimpinan IBS? Oh ya. Abang kami dulu di Mesir. Tolong anak saya Pak Ustaz. Nanti saya telpon. Assalamualaikum Bang Misran. Waalaikumsalam. Ini ada anak jamaah mau masuk. Ya, daftarkan aja. Bisa tak diluluskan, Bang? Sekarang yang daftar tunggu 350 orang. Kalau mati yang 350 itu baru diterima. Nah, sejak itulah saya trauma, tak berani saya. Ponakan saya sendiri pun tak berani saya mintakan. Daftar, ikut prosedur. Kalau memang diterima, lulus. Kalau tak terima, mesti carikan ke pesantren. Terjaga dia. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita, Bapak Ibu. Warnet, apalagi mall, apalagi Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, hancur masa depan mereka. Kemarin saya dikirim video anak umur 5 tahun memegang gadget sambil jalan teruyung-uyung, kepalanya terbentur dinding, menabrak TV, menabrak kulkas. Keterangan, inilah anak yang otaknya rusak gara-gara gadget. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Doa apa? Anak saya kecanduan game online. Bingung saya, doa apa mau dibaca? Tak pernah kami belajar di Mesir dulu, Allahumma inna na'udzubika min game online. Yang memberikan gadget siapa? Yang mengasih duit beli paket 4 giga siapa? Yang membiarkan dia di kamar sendirian siapa? Kita sangka kita sedang sayang, sebenarnya kita sedang malang. Kita sangka kita sedang membahagiakan dia. Ayah dulu susah nak, ayah dulu miskin nak, sekarang ayah sudah punya duit nak. Kusenangkan engkau dengan motor, kusenangkan engkau dengan mobil, kusenangkan engkau dengan HP, kusenangkan engkau dengan paket. Sebenarnya kita sedang menjerumuskan dia. Kalau kau sayang, serahkan dia ke pesantren. Daerah mana kau tinggal? Kami di Inhu Pak Ustaz, Khairul Ummah. Kami di Panam Pak Ustaz, Darul Hikmah. Kami di Kuansing Pak Ustaz, Safaatul Rasul. Kenapa itu aja yang Ustaz sebut? Itu yang kiai-kiainya ada di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita akan mati, dicabut nyawa, sakratul maut. Apa yang akan kita bawa? Memangnya mobil-mobil yang mewah-mewah, cantik-cantik, besar-besar itu kita bawa mati? Tinggal. Tinggal itu semua. Yang akan kita bawa mana? Doa dia di tengah malam. Berwuduk dia.
Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi dokter dia. Pergi dia ke panti asuhan. Diserahkannya sepertiga gajinya untuk panti asuhan. Untuk almarhumah emakku sampaikan pahala ini. Itulah yang menerangi kubur ibu. Menerangi makam ibu. Jadi pengacara dia. Dibukanya lembaga bantuan hukum gratis. Orang miskin yang susah. Yang tak punya pengacara. Datang kemari. Mengalir pahalanya ke makam bapak dan ibu. Itulah amal kita. Amal kita bukan banyak. Kita tak sanggup sholat tahajud macam Nabi sampai bengkak kaki. Saya bengkak kaki saya Pak Ustaz. Bukan karena tahajud. Karena asam urat emping melinjo. Apa amal kita? Anak-anak kita inilah amal kita. Oleh sebab itu, maka pesantren adalah rahmatan lil Indonesian. Rahmatan lil Muslimin. Maka kalau ada tanah-tanah yang banyak, wakafkan untuk pesantren. Kalau ada duit-duit, wakafkan untuk kelas. Satu kelas berapa Ustaz? Satu kelas 250 juta. Ibu, bapak yang punya duit 1 miliar, ambil seperempat, datang ke sini, buat kelas. Tapi janganlah pula minta nama pula. Untuk saya Ustaz Misran satu kelas, buat di pintunya, kelas Abdul Somad. Lillahi ta'ala, serahkan, berikan. Kami tak bisa sendiri Pak Ustaz, grup. Ibu ada grup, majelis taklim, pengajian. Kumpul, buat 250 juta. Habis acara ini, itu lokal asrama masih ada yang belum selesai. Datang sana. Habis acara, datang sana. Tanya, mana yang perlu? Berapa sak semen? Berapa batu kerikil? Berapa batu bata? Berapa? Bapak, ibu mau ngasih? Enggak, nanya aja. Kasihlah. Itu yang akan menolong. Ibu yang sekarang punya gelang emas, ibu yang sekarang punya cincin emas, ibu yang sekarang punya rantai emas, ibu yang sekarang punya anting emas, simpanlah. Tapi nanti sampai masanya malaikat maut datang, itu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Sekarang ibu boleh ketawa, nanti malam malaikat maut tiba, waspadalah. Tengok, mereka udah mulai senyum. Saya bukan nakut-nakuti, tidak. Saya hanya bercerita fakta dan data bahwa semua yang kita simpan ini akan hilang. Maka tanah yang diwakafkan 6 hektar setengah ini, inilah yang melapangkan. Hei pengusaha-pengusaha, hei perumahan-perumahan, hei properti-properti, berapa rumah yang kalian bangun? Tinggal. Berapa perumahan yang kalian bangun? Tinggal. Rumah kalian yang besar akan diambil oleh bronis brondong manis suami lakimu yang baru. Tapi lokal yang kau bangun, asrama yang kau dirikan, tanah yang kau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi. Tiap malam mereka tahajud, tiap malam mereka baca Quran, tiap malam mereka baca, tiap malam hari siang mereka mentasrif. Maka mengalir pahalanya ke makam kita, maka lahir anak-anak kita memiliki 3 kepribadian sempurna: syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islami; syakhsiyah dakwiyah, kepribadian sebagai dai mengajak orang ke jalan Allah; syakhsiyah qiyadiyah, memiliki kepemimpinan masa depan. Nanti bapak ibu pulang ada yang bertanya, apa acara tadi? Ulang tahun IBS yang ke-11. Siapa ceramah? Banyak kiai-kiai. Tapi ditutup tausiah Ustaz Abdul Somad. Apa isi tausiahnya tadi? Ada 3. Apa itu? Entah syah-syah apa aja kata dia tadi. Syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islami. Syakhsiyah dakwiyah, menjadi kepribadian yang da'i mengajak ke jalan Allah. Syakhsiyah qiyadiyah, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang siap untuk membawa Indonesia menjadi juara percaturan internasional dan memerdekakan Palestina dari jajahan tentara Israel laknatullah alaihim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan.
sampai sudah jam 11 sesuai dengan janji kita. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari al-faqir, hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, waffaqana Allah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.